Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Gaming Channel in the house, yo. Pasti kalian kangen banget kan dengan Bang AJ di channel ini. Udah lama banget gak main game tembak-tembakan. Nah, di video kali ini kita akan memainkan game bertema zombie dan FPS. Coba tebak nama gamenya apa? Gue yakin sebagian besar dari kalian pernah mendengar bahkan memainkan game ini. Nama gamenya adalah Counter-Strike Nexon. Hah? Bukannya itu game jadul bang? Iya teman-teman, ini game udah rilis dari tahun 2014. Nah, sampai sekarang masih update dan sekarang kedatangan mode zombie. Dimana kita bisa menjadi zombie dan menginfeksi player lawan menjadi zombie juga, itu bakal seru banget sih. Sekalian kita bernostalgia, gue yakin yang udah jadi bapak-bapak usia kepala 3 pasti apa ya, pernah punya ingatan lah mainin game ini di warnet. Nah, sekarang kita bakal masuk ke lobby-nya dan coba nyari-nyari room dan kita lihat gimana keseruannya ya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby. Di sini Bang AJ mau memainkan mode zombie ya. Kita bisa ke bagian game lobby atau kalau mau cepat langsung ke zombie aja. Udah ada room yang dibikin oleh orang lain. Yang pertama misalnya masuk AJ, main fun AJ, orang Indonesia, teman-teman. Tapi map-nya di Itali. Gue pengen main di map Das supaya nostalgia. Kita coba scroll ke bawah. Semua pada di Itali, kita bakal create room sendiri. Kita bikin mapnya di Das ya, judulnya Come Here, supaya nanti ada player lain yang masuk room kita. Kita bikin max playernya 10 aja, rundenya 7 oke, game time 150, round time 2 menit, itu udah ideal ya. Kita langsung start game aja. Nah, ini bakal seru nih, karena gue pengen coba jadi human dulu. Kemudian kita nanti cobain jadi zombie. Kita ngeliat gimana perbedaannya ya. Kita sudah masuk ke dalam game. Kita diminta untuk milih karakter. Gue bakal milih Spetsnaz aja ya. Nah, gue udah mengatur loadoutnya. Senjata-senjata yang bisa kita gunakan. Kita ke next page. Jadi ini adalah loadout yang gue bikin ya teman-teman ya. Kita bakal pakai rainbow aja. Di sini juga ada samurai gini teman-teman ya. Lihat nih. Sedap, keren gak tuh? Bisa pisau-pisau doang kan? Gue pakai samurai nih bos. Kita bakal cari posisi yang paling aman, jangan sampai dipukul sama zombie. Jadi di atas kalian bisa lihat. Ah, di depan gua zombie-nya. Wah! Jangan kasih napas. Jangan kasih napas zombie-nya. Kasih ke lobby. Jadi kalau kita bisa bertahan dari serangan zombie, kita bakal menang, teman-teman. Nah, di atas ada tulisan 2 dan 16. 2 itu adalah jumlah zombie-nya, 16 adalah jumlah manusianya. Jadi manusia nggak boleh sampai kepukul sama zombie. Kalau kepukul, bakal jadi zombie juga teman-teman. Nah, udah ada 3 zombie teman-teman. Ada satu teman kita yang kepukul sama zombie. Darah zombinya tebal banget. Jadi kita harus hati-hati nih, jangan sampai lengan ya. Wah, tebal banget tuh zombinya. Nah, akhirnya gue berhasil menaklukkan satu zombie teman-teman. Attack kita nambah 105% karena gue berhasil menaklukkan zombie. Kita, oh itu ada. Ini teman-teman ada supply, kita bakal ambil mumpung zombinya jauh. Ayo kita ambil supply-nya. Aduh, ada. Tunggu. Aduh, zombinya pada ngejar-ngejar waktu di bawah. Tekan E, kita bisa milih tuh nih. Oh, ini untuk ganti loadout, guys. Ini untuk ganti loadout rupanya. Oke. Lumayan. Oke. Oh no, kabur dulu. Kita pakai skill lari, guys. Skill lari, ada skillnya tekan tombol 5. Kabur. Minggir, pas. Pas, bro. Aduh, bahaya nih, bahaya nih. Kita bantu temen kita cover ya. Sambil jongkok. Mau kemana kalian, ha? Udah jadi 8 orang, guys, zombie-nya, guys. Dari sedikit. Oke, kita bakal menang kayaknya ya. Kayaknya waktunya terlalu singkat ya. Zombie-nya nggak berputik, teman-teman. Sisa 2 detik. Nice! Kita selamat, teman-teman. Kita berhasil menangkan satu zombie dan bertahan hidup. Seru ya. Nah, kita bakal pakai senjata yang lain nih. Kali ini gue bakal pakai senjata gauntlet gitu, teman-teman. Waduh, ini posnya agak sulit, guys. Kita bakal pergi ke pojokan situ. Kita nanti kalau dikejar-kejar zombie langsung naik turun ke bawah ya, guys ya. Wah, ini nostalgia banget. Dulu gue mainnya pakai bunny hook itu loh, jambuit. Oke. Mana kalian semua? Let's go. Zombinya di mana? Itu dia, guys. Wah! Udah kayak Mega Man gue. Tunggu. Zombinya udah 3 tuh. Waduh, berhasil dibunuh sama dia. Kita bisa pakai bom juga, guys ya. Bomnya keren nih, guys. Lihat tuh. Sakit banget tuh. Tepat satu ya. Tepat satu, guys ya. Gak kurang darahnya, guys. Dia pakai skill apa tuh, guys? Ini kebal, teman-teman. Oke, akhirnya dia meninggoy.
Waduh, bu zombinya ada 10 guys. Oh my god. Kayaknya kita bakal jadi pecel lele dikejar-kejar zombie. Oh no no. Oke, damage kita udah meningkat, teman-teman. Peluru gue udah mau habis. Ini harus segera meninggal dulu nih. Tebal banget darahnya, ya ampun. Waduh, zombinya ada 13 guys. Oh my god. Gue pengen looting bawah tuh. Cepat gak ya? Gue looting bentar guys. Looting bentar, looting bentar. Kita ganti senjata, pakai shotgun, pakai shotgun. Lari. Lu mesti di sini, Mas. Kabur. Oke. Okay. 1000 bisa pakai banget. 1000 eh. Woi, ampun bro, ampun bro. Jangan ke sini, bro. Ampun bro. Jangan ke sini, bro. Dilarang ke sini, bro. Aduh, dia jatuh, guys. Kabur, sisa 7 detik, guys. Masih bisa hidup. Ampun. Ampun. 1 detik, guys. Sisa 1 orang gua. Kok gak menang? Menang guys, walaupun kita hanya sendirian. Yang penting kita gak meninggal, teman-teman ya. Huh, syukurlah, kuat juga ya. Sayangnya gue cuma setup ini doang senjatanya ya. Gue bakal pakai senjata apa ya? Kita bakal coba pakai senjata rainbow lagi ya. Tapi kali ini gue bakal pakai shuriken ya guys. Ini shuriken kuat banget loh. Jadi namanya Windwalker. Ini dia tuh kayak bisa ngebuff loh. Setiap kita lempar itu makin lama makin kuat. Sabar ya. Kita bakal ke sini, bakal ke sini. Ini hebat banget sih. Halo, di mana kamu sudah? Sini kalian. Oke, okay. Zombinya ada 4 sekarang. Jadi ini kayaknya gue kurang adil sih. Harusnya waktunya gue kasih 3-4 menit, teman-teman ya. Tapi karena gue pengen nunjukin kalian semua, durasinya kalau kepanjangan ngeri juga. Kayak tadi ya, durasinya kalau 3 menit dikejar-kejar kita, teman-teman. Waduh, zombinya udah 7, teman-teman. Zombinya udah 7 nih. Oke, okay, mereka kayaknya lagi di tempat city semua nih. Waduh, ramenya guys, ramenya guys. Oh my god. Nah, gua tahan nih guys. Sini kalian, sini kalian. Cepat lah ya, 1 menit. La 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 la. Sakit banget. Shuriken gua bisa area attack guys. Lihat tuh. Apa lu, apa lu, ha? Mau kena saya temot simba kan? Kabur. Aduh, gua salah jalan. Aduh, masih ada 30 detik kita harus berlan guys. Jangan sampai dibopong nih. Wah, ramenya. Shuriken Gaming bos, teman gua. Aduh, mending gue semua guys. Semua TB-in gua nih. Wah, gua dikejar zombie guys. Kok gak bisa lari gue? Kabur gaming. Sisa 5 orang kita. Gua di belakang gua ada zombie guys. Sumpah dulu gua ada zombie. Apa kau? Ya sebenarnya bagus. 5 detik lagi kita menang guys. Let's go. Sisa 1 orang tapi kita tinggal sendirian. Oke, walaupun gak nge-kill tetap gue menang. Oke, sekarang gue bakal nyobain gimana rasanya jadi zombie ya. Karena kayaknya nyisa banget itu loh. Kalian bisa lihat zombie-nya tersisa banget. Karena mereka kalah mulu ya. Gue bakal coba jadi zombie. Apakah dengan 2 menit ini kita bisa mengalahkan human? Mana zombie-nya? Sini bunuh gue. Zombie will appear dalam 3 detik. Oke, okay, zombie-nya sini. Bunuh gue, zombie. Oke, okay, gue bakal membiarkan diri gue pada zombie. Zombie-nya mana? Zombie-nya mana? Zombie-nya mana? Mana zombie-nya? Oh, kasihan zombie-nya di sini, coy. Bibi zombie. Sini bunuh gue sih. Bis, bunuh gue zombie. Gue nih. Oke, okay, oke. Okay. Gue jadi zombie, guys. Kita pilih zombie. Nih, salah satu aja. Jadi zombie kalian. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Gak gerak, guys. Oh, susah juga jadi zombie, guys. Gak bisa gerak, guys. Ditembakin terus gua. Ampun, ye. Aduh, susah banget. Ya ampun. Hilu, gue hilu. Ngeras. Aduh, 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 aduh. Kalau bisa masuk pembantin, loh. Awas, lo ya. Tuh, guys, tuh, guys. Gua nahan diri dulu ya, nahan diri. Aduh, 1 menit doang waktu kita. Ini dia. Jadi zombie kau. Gak kena, tuh. Ya ampun, ngeselin, pak. Wah, ngeselin banget nih. Darah gua gak bisa guys, gak bisa guys. Harus ada TB-in nih. Nah, 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 ayo TB-in, TB-in, TB-in. Bisa guys, bisa guys, dikit lagi guys. Aduh, jangan tembak gua dong. Tusuk, 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 dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, bisa, bisa. Dikit lagi, aduh. Susah guys, ternyata si zombie guys. Sedelapan doang mereka, ayo, 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 ayo. Yeay, kena kau, yeay. Dikit lagi, guys. Aduh. Mikir, mikir, mikir.
Gak bisa boy, skill gak bisa maju boy. Aduh meninggal juga. Sisa sendiri kita darah gue. Aduh 10 detik. Susah teman-teman. Jadi zombie ternyata susah. Oke, jadi kita harus milih zombie dengan kemampuan yang tepat ya. Nah itu udah masuk. Aduh, dikit lagi. Aduh, kalah guys, dikit lagi guys. Gue penasaran sih. Oke, sekarang kita pakai ini ya. Gue bakal coba jadi zombie lagi, tapi kita ganti zombie yang berbeda teman-teman. Gue rasa zombie tadi itu kurang tepat ya untuk ngeras musuh. Oke, mana zombinya? Bi, zombie, sini zombie. Gue pengen jadi zombie nih. Zombinya di sana kayaknya guys. Oke, okay. Gue dengar tembakan sih. Oke, okay, udah 4 orang jadi zombie guys. Bi, zombie, sini zombie, zombie, sini. Bi, zombie, sini. Zombie, sini, ini. Oke, okay, nice. Kita ganti jadi zombie yang nomor... itu ada pilihan guys ya, nomor 4 coba ya. Oh, nomor 4 tuh, oh, dia bawa boneka guys. Bentar ya. Oke, okay. Oh, kita bisa pakai bom juga, gue lupa guys. Oh, biar gak kapok loh. Kita tunggu telurnya habis ini. Gue tembak granat lagi loh. Aduh, ngeselin pak. Nah, jadi loh, jadi zombie loh kan. Jadi zombie deh guys. Sebentar guys. Sisa 7 orang nih, bisa nih. Hai, aduh. Bentar guys. Mereka pernah ngumpulin itu, pak. Curang banget mereka. Ya. Aduh. Gak kena, aduh ngeselin pak, sumpah. Ayo, gue tunggu di bawah, pak. Kita lagi cerit situ. Oke, teman-teman, ayo main guys. Aduh, berat. Tapi seru ya. Berat tapi seru, teman-teman. Oke. Seru abis nih. Jadi zombie susah banget, teman-teman. Jauh lebih susah dari jadi zombie. Gue pengen jadi zombie lagi nih. Kita coba jadi zombie lagi ya. Mana zombie-nya. Woi zombie, mana lo? Belum muncul ya? 4 detik, 3 detik. Ayo kita langsung jadi zombie terus kita bantai itu. Nah ini zombinya, Ayo bunuh gua, cepet. Gua bantu, sini. Oke, gua langsung ganti jadi nomor 3 nih. Kita jadi endut aja, si endut nih. Nah kita pakai skill guys ya. Kita pakai shock bomb di sini. Kita lempar bomnya. Gua lupa bisa pakai shock bomb. Nah, terkaget-kaget gak kalian, ha? Kena mental gak, ha? Sisa 1 orang di sini, ha? Ayo. Hai, sudah dekat. Hai. Wih. Hai, dapat 2. Let's go. Kalian semua bakal menjadi zombie. Oke, udah jadi zombie semua guys ya di sini ya. Oke, kita bakal nyari musuh sisanya. Ternyata berguna banget ya itunya. Bom-bomnya itu, guys. Kita punya bom ya. Itu oke, kita musuh guys. Kayaknya mereka pernah ngumpul di sini nih. Hai. Waduh susah ya. Susah. Kita evolve ya. La. Hai. Aduh darah gua. Ayo bisa. Klik. Ayo 20 detik. Mustalah kalian. Jadi zombie semua kalian. Bubar jalan. Kena mental gak tinggal jalan loh. Berat juga teman-teman. Berat. Oke, terakhir gue bakal coba pakai ini teman ya. Kita coba pakai ini teman. Senjata jarak dekat yang bisa jadi jarak jauh yang bisa jadi dekat teman-teman ya. Dual Beretta. Huh, gue jadi human aja kali ini. Dimana zombinya? Oh itu dia. Lalalalala. Teman gue jadi zombie guys. Kasian deh lo. Gak bisa berdekat. Lompat. Minggir kalian. Jangan kasih dekat. Gak sakit ya damage-nya. Kurang sakit temen itu. Oke, turun dia. Waduh, di bom gua. Pinter juga lo. Sabar. Ini bagus nih nyatanya, karena bisa dorong nih shotgun ini. Haha. Gak bisa lah kalian dekat-dekat Bambang. Ini lah kau. Gak bisa kau kesini. Oke, damage gua ada tambah nih. Jadi pecel lele ya. Haha. Gak bisa, kalau gua udah jadi manusia gak bisa maju dia.
Waduh. Wih, yang kasih masuk, oh, tuh guys. Ini satu aja yang lolos, mending gue kita semua. Oke, 30 detik, bisa lah. Bisa. Jangan kasih masuk. Darah zombie-nya 18.000, guys. Kita sekali tembak 1.000 nih. 1.000. Seru abis. Reload. Jangan kasih masuk. Oke, zombie-nya. Oke, kita bertiga doang, guys. Kuat. Karena akses zombie-nya cuma dari sini, guys. Mereka nggak bakal bisa lewat. Selama kita nembak terus di sini. Nggak bakal bisa lewat. Harus camper. Let's go, human victory. Kita berhasil menang, teman-teman, ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang setelah menang, kita bakal kembali ke lobby, teman-teman. Mission streak reward. Kita menang, teman-teman, ya. Nah, dapetin... Kita diminta untuk ngerating senjata yang kita gunakan, ya. Gua rating ini bagus, sih. Ini bagus banget. Ini biasa aja. Nice. Oke. Level up reward. Kita berhasil level up. Nah, di sini kita masih bronze, teman-teman, ya. Karena gue baru belajar main. Dan seru banget ternyata. Menurut gue ini gameplaynya sangat-sangat menarik, ya, teman-teman. Melebihi ekspektasi gue, sih. Seru banget, ya, teman-teman. Kita berhasil menaklukkan para zombie. Dan juga nyobain jadi zombie ngejar-ngejar manusia. Ternyata nggak semudah yang gue kira. Tapi hepan banget. Gokil banget. Buat kalian semua yang pengen nostalgia bareng temen-temen happy-happyan, gue sangat merekomendasikan game yang satu ini. Jadi Bang Aji bakal letakin link downloadnya di deskripsi. Langsung aja download, kemudian main mode Zombie Hero Mode. Nanti siapa tahu kita ketemuin game dan bisa seru-seruan bareng. Jadi terima kasih banget buat kalian semua yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!